sistem soal birokrasinya, pemberantasan korupsinya, dan yang ketiga adalah perlindungan data. Jadi kan yang terlihat ini orang-orang super. PKB sendiri disebut mau mendukung Anies Baswedan Pilgub Jakarta, namun hingga kini PKB belum menyetujui siapa yang akan menjadi wakil Anies di Pilkada serentak mendatang. Yaitu aku takut
yang dia sudah salah, jadi bertindak sendiri, mengutus orang membunuh misalnya, sudah berjari. Kau takkan, sudah berulkan-berulkanku. Aku mengacukkan orang itu. Ya mulia, jangan begitu, jangan. Aku tidak berani. Kami dengar baik-baik. Aku ingin kalian bagi menjadi empatin di Mim Selatan Barat Utara dan mencari di dalam kota. Semua pengguna yang tadi ditemukan harus dibawa menemuiku. Tidak boleh yang terlambat, mengerti? Hei! Berangkat! Karena itu. Sistem soal birokrasinya, pemberantasan korupsian, dan yang ketiga adalah perlindungan data. Jadi kan yang terlihat ini orang-orang super kaya nih, apalagi ada tulisannya di aturan itu adalah tokoh, ya, tokoh global atau tokoh internasional yang ingin ditarik misalnya pulang. Ini pertanyaannya adalah bagaimana dengan perlindungan data pribadi? Kemarin saja kasus PDAM sudah jadi salah satu catatan. Kemudian bicara soal insentif, golden visa, insentif family office, itu menurut saya yang harus dilakukan pertama kali gitu. Jadi jangan loncat kemudian langsung ke pemanisnya ditabur. Ya apalagi kalau kita bicara soal ibu kota negara, kemudian ini kan banyak studinya juga terkait ibu kota terkait dengan family office, golden visa. Ini kondisinya negara-negara yang ada di timur tengah itu banyak bikin kota baru, Mesir, kemudian ada Arab Saudi. Jadi dan nampak juga di kondisi sekarang ini banyak pengembangan kota baru, terus kemudian orang-orang dari Timur Tengah ingin dimasukkan ke Indonesia untuk investasi ke KAR misalnya. Ini kondisi situasi yang sangat menarik saya kira. Oke, Bang Ali, jadi gimana tadi soal penegakan hukum, soal tadi situasi politik yang kemudian yang tidak pasti, kebijakan yang berubah itu kemudian investor agak ngeri-ngeri sedang kalau masuk ke Indonesia. Jadi gimana Bang Ali? Dari awal kita berbicara tentang stabilitas ekonomi sebuah negara. Semua negara bicara tentang stabilitas dan keamanan. Negara itu terkait dengan stabilitas politik. Orang semua menyoroti Indonesia itu pada waktu belum terlaksana pemilu. Mbak Sylvia, Mas Bima, karena kekhawatiran terhadap siapa yang akan terpilih, kemudian bagaimana situasi keamanannya, situasi ketika Pak Jokowi di periode terakhir ini, kemudian bagaimana dengan kebijakan-kebijakannya. Tapi semua itu terjawab, semua itu terbukti dengan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia, bahwa pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan baik, terpilihnya Bapak berjalan dengan satu pemilu yang berproses dengan baik, adil, jujur, terlaksana, sukses. Dengan begitu maka orang itu punya harapan bahwa